Dunia boleh hiruk pikuk dengan rutinitas semata, tanpa henti dan ampun mengelabui kita. Turut andilah dalam melakukan kebaikan secara merata, kapanpun dan dimanapun berada, tanpa terbata-bata. Tak perlu banyak pihak yang melihat dengan mata, karena untuk melakukannya cukup dengan hati yang tertata. Tertata akan kebaikan, kebenaran, dan fakta. Meskipun banyak orang yang mencoba untuk menutupi fakta dan realita, tapi yakinlah, kebenaran tidak akan tertutupi oleh hiruk pesta. Selamat datang di Mata Maya. Satu, pihak imigrasi Singapura melakukan konfirmasi terkait data keimigrasian atas nama Hendro Leonardi atau Ade Leslin kepada pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia. Hal ini biasa dilakukan oleh pihak imigrasi suatu negara yang menaruh curiga terhadap orang asing yang berada di wilayahnya. Lalu pihak KBRI Singapura langsung berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Indonesia untuk mengecek dan memverifikasi data keimigrasian atas nama Hendro Leonardi. Benar, Hendro Leonardi. Yang ternyata didapati kalau Hendro Leonardi itu adalah orang yang sama dengan Adelin Lis. Setelah melalui koordinasi yang panjang antara imigrasi Singapura dan imigrasi Indonesia, naik turun, akhirnya didapatkan keputusan bahwa Adelin Lis diantar oleh imigrasi Singapura langsung dikawal saat sejak dari Singapura sampai Indonesia. Wow, sebuah effort yang sangat besar untuk Bapak satu ini ya. Kelupaan. Ditjen Imigrasi menginformasikan perihal pemulangan Adelin Lis kepada Imigrasi Soekarno-Hatta. Karena Imigrasi Soekarno-Hatta merupakan tempat pemeriksaan imigrasi yang merupakan pintu masuknya Adelin Lis dari Singapura ke Indonesia. Selain itu, juga memerintahkan Imigrasi Soekarno-Hatta untuk mengawal proses deportasi hingga proses serah terimanya Adelin Lis dari Imigrasi Singapura kepada Imigrasi Indonesia. Setibanya di Indonesia, Adelin Lis pun langsung diterima oleh petugas imigrasi Soekarno-Hatta. Adelin Lis tiba di Indonesia menggunakan surat perjalanan laksana paspor. Kok pakai surat perjalanan laksana paspor atau SPLP? Ya iya, karena paspornya sedang ditahan sebagai barang bukti kasusnya. Seperti layaknya WNI, begitu juga WNA yang masuk ke Indonesia, Adelin Lis juga diperiksa oleh petugas imigrasi Soekarno-Hatta. Halo mas, kerja lo mas ya. Ini nih, bang, ngapain? Geser dikit, makasih ya. Nah, selain memeriksa dokumen keimigrasian Adelin Lis, petugas imigrasi Soekarno-Hatta juga memeriksa dokumen keimigrasian tugas imigrasi Singapura yang mengawal Adelin Lis. Sesuai SOP kan? Halo! Imigrasi Singapura akhirnya menyerahkan Adelin Lis kepada imigrasi Soekarno-Hatta. Setelah proses verifikasi dan pemeriksaan keimigrasian, serah terima Adelin Lis dari imigrasi Singapura kepada imigrasi Indonesia pun dilaksanakan. Akhirnya Adelin Lis diserahkan oleh petugas imigrasi Soekarno-Hatta kepada petugas Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Tujuannya agar Adelin Lis bisa segera diproses sesuai hukum yang berlaku. Demikian 5 jejak andil imigrasi Soekarno-Hatta dalam proses deportasi Adelin Lis. Saksikan program-program Mata Maya berikutnya.
selanjutnya. Dah, mata Maya selalu melihat dari angle yang berbeda.